Halo, Kuanda Friends. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, dengan Kak Agung. Yang kemarin kalau misalnya belum pernah ikutan kelasnya Kak U, halo, selamat uh, datang. Welcome to my class. Welcome to our class. <laughs> Jadi seperti yang uh, Kuanda Friends bisa lihat uh, di screen-nya masing-masing. Hari ini kita masih akan ngobro ngobrolin tentang IELTS. Um, for your information, buat Kanda Friends juga kita udah pernah bahas tentang IELTS ya di beberapa minggu yang lalu. Kemarin kita juga barusan aja di minggu yang lalu ngebahas beberapa skill. Ada speaking, kemudian juga ada listening, kemudian juga ada reading. Nah, yang terakhir kita akan ngebahas tentang writing dulu. Tapi writing yang akan dibahas malam ini adalah writing task pertama. Karena di writing itu ada dua, yaitu writing task satu dan writing task kedua. Nah, tapi untuk di malam ini Kak Agung hanya fokus untuk introduction aja dulu, untuk pengenalan uh, bagaimana sih IELTS Writing itu gitu ya. Tonight kita akan belajar, uh, we will be discussing about IELTS Writing Pas 1, IELTS Writing Pas 1. Um, apa aja sih yang akan kita obrolin di malam hari ini, yang pertama itu adalah Uh, intro to IELTS Writing Task 1 dulu uh, Introduction-nya dulu Tra uh, Writing uh, Task 1 itu apa Bentuknya gimana Kemudian kita akan melihat struktur Dari IELTS Writing Task 1 Jadi kalau misalnya um, kita uh, Berbicara tentang uh, tulisan Itu pasti ada strukturnya ya Kau ada friends juga mungkin di sekolahnya uh, You must learn about uh, Descriptive text, narrative text Kemudian um, Yang lain sebagainya ya um, Apa namanya Uh, Jenis-jenis teks, exposition gitu ya, kemudian uh, prosedur teks, nah itu kan ada namanya struktur Nah sama juga ketika ada uh, when we talk about writing, ketika kita ngobrolin tentang writing IELTS Kita juga ada namanya struktur-strukturnya, apa aja strukturnya nanti bakalan kita bahas bareng-bareng ya dan kemudian nanti bakalan ada sampel questions dan juga sampel answer-nya. Nanti Kak Agung di akhir akan nunjukin questions dari uh, satu question dari writing task satu nanti yang akan diujikan. Ketika teman-teman mengambil uh, IELTS writing task itu gimana? Kemudian uh, contoh jawabannya itu akan seperti apa? Sat tapi sekali lagi ya, uh, satu kali lagi, uh, don't worry, jangan khawatir, jangan uh, takut kalau misalnya kan nggak ngerti ini maksudnya apa yang itu uh, tulisannya gimana gitu ya. Uh, don't worry karena ini hanya untuk penjelasan awal aja dulu, gitu ya. Untuk introduction-nya aja dulu. Jadi uh, it's better, uh, it's better untuk day friends uh, mengenal gitu ya. Jadi tahu oh ini yang namanya IELTS writing paspartan. Oke, okay. um, oke. Okay. Kemudian uh, masuk ke yang pertama kali. IELTS Writing Task 1. Nah, IELTS Writing Task 1 itu apa sih? IELTS Writing Task 1 itu adalah satu task, task itu dalam bahasa indonesia itu tugas ya. Jadi kalau misalnya um, Kunda Friends, uh, kah arti task itu apa? Jadi uh, task itu artinya tugas. Jadi IELTS Writing Task 1 itu adalah IELTS Writing tugas pertama, oke? Okay? Karena uh, di dalam IELTS kemarin kita udah we have discussed uh, ada empat skills yang akan di tes ataupun yang akan diujikan di dalam uh, IELTS. Yang pertama itu adalah uh, listening kemampuan mendengarkan. Kedua adalah reading kemampuan membaca. Yang ketiga adalah speaking. Kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris, dan yang keempat itu adalah IELTS, uh, IELTS writing, ataupun kemampuan kita dalam menulis. Nah, kemudian Kak Agung juga beberapa minggu kemarin, kalau ada Kwan Friends yang join kelasnya Kak Agung, di minggu kemarin kita juga ada uh, discuss juga ya, IELTS itu ada dua perbedaannya. Yang pertama adalah academic module, yang kedua adalah general training. Kalau academic module itu khusus buat panda friends yang ingin melanjutkan keperluannya itu buat study ataupun sekolah. Tapi kalau misalnya panda friends yang ingin bekerja ataupun pindah ke luar negeri ataupun ke negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertamanya, panda friends itu ambilnya yang general training. General training. Nah, Karena um, kita fokus uh, untuk uh, kuanda friends yang ingin melanjutkan sekolah, jadi kita akan membahas tentang IELTS Writing Task 1 akademik saja. Nah, um, kita juga discuss, kalau misalnya kuanda friends masih ingat IELTS Writing, akademik uh, <coughs> itu, ataupun IELTS Akademik itu adalah khusus yang berkaitan dengan uh, sekolah aja, ataupun akademik aja. Gitu ya. Jadi uh, semuanya itu akan berdasarkan dengan uh, pelajaran ya, pelajaran kita sekolah atau hal-hal yang uh, berkaitan dengan pelajaran ataupun studi gitu ya. Oke, okay. contohnya IELTS writing task 1 gimana sih Kak? Nah, I will show you the example of the questions. Questions, oops, sorry. Contoh questions-nya itu nah, ini adalah contoh questions ataupun contoh soal dari IELTS writing di tugas pertama atau writing task pertama. Kita lihat di sana Panda uh, friends bisa lihat you should spend about 20 minutes. Jadi Panda uh, friends itu di uh, di apa ya dipersilahkan menghabiskan waktu 20 menit untuk mengerjakan uh, IELTS writing ini. Nah, kemudian lihat di sana yang ada di kotak itu di dalam kotak itu ada tulisan bercetak tebal itu ada yang paling atas the chart below Shows the percentage of households in own and rented accommodation in England and Wales between 1918 1918 and 2011 2011. Nah itu kita sebut sebagai information. Oke, okay. <coughs> oh, sorry itu kita sebut sebagai information. Nah kemudian ada di bawahnya lagi. Uh, yang kata bercetak tebal juga, summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Nah, itu kita sebut sebagai instruction, ataupun instruksinya. Jadi yang di atas itu, yang the chart itu, kita bilang namanya itu adalah the information, kemudian di bawahnya itu adalah, kita sebutnya sebagai instruksi. Itulah yang menjadi soalnya. Jadi kita disuruh summarize, summarize itu menyimpulkan ya, menyimpulkan, di information informationnya itu yang berupa gambar di bawah itu ada table ya ada chart sorry ada chart kemudian by selecting dengan memilih dan reporting dan mereport, atau mem, uh, membuat laporan gitu ya the main features features itu adalah hal-halnya feature featuresnya itu adalah fitur ya fitur-fitur dari informasi tersebut and make comparisons where relevant dan buatlah perbandingan di mana itu bisa dibuat perbandingan ya Oke okay, uh, nanti uh, Kak Agung bakalan jawab pertanyaan-pertanyaan dari Quanda Friends. Silahkan kalau misalnya ada yang pengen uh, bertanya silahkan di kolom chat boxnya ya. Nanti di akhir Kak Agung akan kasih beberapa waktu untuk jawab pertanyaan dari Quanda Friends. Tapi sementara kita lihat dulu dari writing pas pertama ini. Oke, okay. nah yang pertama, uh, IELTS writing itu adalah berupa factual data. Okay. factual data itu adalah data faktual ya, data yang beneran gitu istilahnya, data yang beneran. Jadi IELTS writing ini adalah uh, factual data, factual data di mana kita itu disuruh menulis uh, data yang ada di dalam gambar tersebut, gitu ya. Data faktual. Thank you, Agni. Terima kasih. Nah, jadi di sini tuh ada misalnya kayak uh, yang abu-abu ini namanya household in own accommodation warna abu-abu dia ada di angka 22, let's say. Nah, berarti itu adalah faktualnya, gitu ya. Uh, si household in on accommodation ini pada tahun 1918 itu uh, jumlahnya, persentasinya adalah 22%. Nah, itu artinya kita bilang itu sebagai data faktual. Good. Kemudian, uh, tipikal-tipikal ataupun karaster, karakter, uh, karakteristik dari IELTS Writing Pass 1 ini adalah berupa bar graph, diagram, table, map, line graph, pie chart, and flow chart. Jadi uh, dia itu berupa uh, data ya data yang berf, uh, berbentuk bar graph. Bar graph itu graf batangan ya. Ini kita tulis eh kita bilang yang contoh yang ada di layar uh, screennya Konda Friends itu namanya bar graph ya. Karena bentuknya batangan kita bilangnya uh, bar graph. <tuh> Kemudian ada bentuknya diagram diagram, kemudian ada bentuknya tabel, table ya, table jadi kayak 1, 2, 3, 4, terus titik-titik ke bawah, kemudian ada map, map itu peta, jadi ada dua gambar atau ada satu gambar saja, ada gambar map gitu, kemudian line graph, line graph itu bentuknya yang kayak garis-garis ke atas, ke bawah gitu-gitu ya, kemudian ada pie chart, pie chart itu yang bentuknya bulat, kemudian nanti dia ada kayak segitiga-segitiganya kayak potong kue birthday gitu ya, potong kue lebaran, eh, kue, kue ulang tahun maksudnya itu namanya pie pie chart. Kemudian ada flow chart. Flow chart itu kayak dia uh, dari satu ada tanda panahnya ke atas, kemudian tanda panah lagi ke, ke atasnya, jadi kayak lingkaran. Nah itu namanya flow chart. Oke, okay? jadi um, tipikal-tipikal atau karakteristik dari uh, ielts writing pas satu yang ini adalah dia itu berupa informasi, information, informationnya itu adalah faktual data, kemudian dia itu adalah uh, berbentuk bar graph atau diagram ataupun table, kemudian ada map, uh, line graph, pie chart sama flow chart. Nah, terus dia juga uh, harus disuruh kita itu harus menulis lebih dari 150 kata, oke? Okay? Karena Quandas uh, fans boleh lihat di sini. <tuh> setelah kita ada yang summarize the information ini dia bilang disuruh kita write at least 150 kata. Berarti kita <coughs> sorry berarti kita harus menulis uh, informasinya ini sebanyak 150 kata. Oke, okay? kemudian waktu pengerjaannya itu adalah uh, sekitaran 20 menit gitu ya, sekitaran 20 menit dari um, uh, waktu 1 jam. Jadi dalam waktu dalam uh, writing itu kita ada satu jam 60 menit. Jadi 20 menitnya itu dipakai untuk mengerjakan writing task pertama, uh, 40 menitnya lagi digunakan untuk mengerjakan writing task kedua ya. Oke. Okay. Kemudian nilainya berapa Kak? Nah, karena nilainya karena di writing task kedua uh, itu writing itu ada dua jenis, uh, tugas yang pertama atau writing task pertama sama writing task kedua writing task pertama ini nilainya hanya 33%. Oke, okay? sedangkan writing task kedua nilainya itu adalah 67% ketika ditambahkan dia akan menjadi 100%. Jadi uh, jumlahnya ataupun nilainya dari writing task pertama ini kecil sekali uh, dibandingkan writing task kedua. Writing task kedua gimana sih Kak, bentuknya nanti. Uh, later on we will discuss about writing task 2 but tonight we will talk about writing task ke pertama dulu ya. Jadi nilainya 33% 33 persen itulah nanti yang akan dirubah nilainya ke antara 0 ataupun 1 sampai dengan 9. Kemarin kalau masih ingat jumlahnya ataupun nilainya dari IELTS itu antara 1 sampai 9 ya. 1 sampai 9, oke? Okay? Strukturnya gimana sih, Kak? Struktur IELTS Writing Task pertama ini? Struktur IELTS Writing Task pertama ini, itu ada uh, paragraf ya. Kalau misalnya uh, aku ada friends, kalau lihat di uh, ataupun kalau belajar tentang naratif teks atau deskripsi teks atau ekspositori ataupun ada uh, yang lainnya gitu ya, teks-teks yang lainnya, itu pasti ada strukturnya yang terbagi menjadi paragraf. Oke, okay? di dalam IELTS Writing Pas 1 ini juga strukturnya itu dibagi menjadi beberapa paragraf. Oke, okay, kita lihat paragraf yang pertama itu namanya adalah introduction introduction itu uh, ada yang tahu nggak introduction itu artinya apa paragraf introduction oke okay, kalau misalnya ada yang bisa bantu kak Agung coba jawab uh, di kolom chatnya uh, introduction paragraf itu apa sih artinya oke okay, ada Sky Sky bilang ada pengenalan good ada Hazel bilang katanya perkenalan oke okay. good 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 oke okay. Jadi paragraf pengenalan, good, nervous, itu uh, tepat sekali. Jadi paragraf pertama dari struktur IELTS Writing Task 1, itu adalah paragraf pengenalan. Oke, okay, paragraf pengenalan. Nah, paragraf pengenalan ini maksudnya apa sih, Kak? Nih, biar agak jelas ya muka Kak Agung ya, oke. Okay. <laughs> paragraf pengenalan itu maksudnya apa sih? Paragraf pengenalan itu adalah, ya, paragraf pembuka ya. Kita bilangnya paragraf pengenalan atau paragraf pembuka dari uh, IELTS Writing Task pertama ini. Oke, okay. nah... Uh, IELTS writing pas pertama tuh paragraf membuka ini, dia itu uh, ada dua, yaitu pertamanya itu terbagi dari paraphrase sama overview of the data. Aduh kak, pusing apa itu maksudnya? Nah, nanti nggak apa-apa, jangan uh, pusing dulu. Uh, nanti kita bakalan bahas tentang paragraf introduction ini, sama paraphrase sama overview of the data. Nah, itu adalah paragraf yang pertama. Kalau paragraf yang kedua apa kak? What is the second paragraph? Second paragraph itu adalah body detail satu ataupun informasi di body details yang pertama. Body details itu artinya uh, paragraf detail uh, di bagi di bagian pertama ya, di badan yang pertama. Kemudian diikuti oleh uh, paragraf yang kedua ataupun body details yang kedua. Nah, jadi struktur dari IELTS writing task 1 ini hanya ada tiga paragraf. Kanda friends, yang pertama itu adalah introduction ataupun paragraf pembuka ataupun paragraf pengenalan yang kedua body detail 1 berisi informasi di bagian yang pertama kemudian paragraf yang ketiga yaitu body details 2 ataupun informasi di badan yang kedua ataupun informasi yang ada di bagian yang kedua tapi dia letaknya di paragraf yang ketiga Oke, okay, sip. Um, seperti judulnya ya yeah, introduction memperkenalkan betul. Uh, jadi uh, judulnya itu um, Kayak pembukaannya gitu ya pembukaannya, uh, perkenalannya, perkenalannya, pembukaannya uh, si writing task satu ini itu ada di paragraf yang pertama. Ngomongin paragraf satu tuh gimana sih kak? Nah paragraf satu tuh ini yang akan kita omongin tadi, yang kita bahas tadi. Jadi uh, paragraf satu ataupun introduction itu itu terbagi dari dua jenis, uh, bukan? Ter, terbagi tapi terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah kalimat paraphrase, yang kedua adalah overview of the data. Jadi introduction itu kita nulis apa sih Kak di dalamnya? Nah, ada namanya itu adalah para, paraphrase, kemudian ada namanya overview of the data. Jadi introduction uh, jadi paragraf introduction itu adalah the description of the data which introduces what the data shows. In the introduction, you need to paraphrase the questions words with your own words. It usually consists of one to two sentences. Jadi kita itu kita kenalin dulu datanya itu yang di yang ada di para uh, yang ada di questions itu tuh datanya apa sih? Apakah itu table? Apakah itu diagram? Apakah itu bar chart? Apakah itu line graph? Apakah itu map? Gitu ya. Jadi kita sebutin dulu di sini itu adalah. Uh, bar graph atau dia adalah table atau dia adalah um, chart yang menunjukkan tentang apa gitu ya yang menunjukkan tentang apa gitu nah kemudian kita harus memparapres kak paraphrase itu apa sih Parapres itu kita mengulang kembali kata-katanya dengan kata-kata kita sendiri jadi kalau misalnya tadi quando uh, friends di sini ada uh, masih ingat nggak nah yang ini tadi yang kata di dalam tabel yang hitam ini ada namanya the chart below shows the percentage of household in owned and rented accommodation in England and Wales between 1918 and 2011 atau 2011. Nah, inilah yang harus kita paraphrase. Oke, okay, paraphrase tadi apa namanya? Kak Agung, paraphrase itu adalah kita menulis kembali satu kalimat itu dengan versi kita sendiri. Oke, okay. jadi kita boleh nggak copy? Nggak boleh, kita nggak boleh mengopi ini. Oke, okay. kita tidak boleh copy kata-kata ini, tapi kita harus di, uh, rubah dengan kata-kata kita sendiri. Nah, itulah namanya paraphrase. Oke, okay. jadi yang paraphrase nanti uh, Kakak akan tunjukin contohnya. Jadi, uh, itu adalah paraphrase. Kemudian, overview of the data. Oke, okay. kita lihat dulu dari paraphrase ini. Nah, ini adalah introduction, ya. Coba Kuanda uh, Quandra Friends lihat di sana, di situ uh, informasi yang ditunjukkan apa? Apakah dia table, apakah dia uh, line graph, apakah dia bar chart? Uh, data ini berbentuknya apa? Oke, okay, ada yang jawab. Table, good. Oke, okay, berarti uh, data ini tuh adanya table ya. Karena uh, di dalam writing task pertama, dia akan berupa data faktual. Oke, okay, masih ingat data dia ya. Tadi ya? Kalau di writing task pertama itu, karakteristiknya yang pertama kali itu adalah data faktual. Jadi, semuanya akan berupa data. Nah, kalau lihat di sini, uh, Konda Friends lihat ini datanya tentang apa sih? Di situ ada country, ada Ireland, Italy, Spain, Sweden, Turkey, Ireland itu Irlandia ya. Italy itu Itali, Spain itu Spanyol. Sweden itu ada Swedia, kemudian Turki itu Turki. Kemudian ada food, drinks, tobacco, makanan, drinks itu minuman, tobacco itu uh, rokok ya. Kemudian ada ada clothing and footwear, clothing itu pakaian, footwear itu tentang sepatu-sepatuan. Leisure and education, leisure itu uh, misalnya kayak panda friends pergi ke cinema gitu ya entertainment gitu ya untuk bersenang-senang rekreasi itu namanya leisure and education itu pendidikan gitu ya nah jadi di atas di bagian sebelah kanannya ini coba kau fans lihat di sana ada the table below gives information about customer spending on different items in five different countries in 2002 jadi uh, data ataupun table di samping itu dia menunjukkan ataupun uh, memberikan informasi tentang customer spending uh, pengeluaran customer orang-orang di item-item yang berbeda di lima negara yang berbeda jadi uh, data ini tuh menunjukkan ada uh, seberapa persen sih orang-orang itu menghabiskan uh, apa ya uangnya untuk uh, food and drinks clothing and footwear and leisure and education nah Ketika kita tadi lihat, Kanda friends kan lihat dari sini tadi kita harus paragraf yang pertama itu adalah introduction, kemudian ada paraphrase. Nah, yang paraphrase itu yang mana? Yang di atas atau yang di bawah? Oke, coba dijawab di kolom komennya. Yang kita paraphrase itu yang mana? Yang the table below atau yang the summarized the information? Yang di atas. Good. Oke, okay, yang di atas. Oke, okay. uh Kanda friends oke okay banget nih. Pada pintar-pintar. Jadi untuk di paragraf pertama ataupun untuk yang masuk ke dalam paragraf uh, introduction atau paragraf pembuka tadi, kita harus menuliskan kembali kata-kata yang bercetak tebal ini. Yang the table below gives information about customer spending on different items in five different countries in 2002 berarti kita rubah menjadi tulisannya akan menjadi seperti di bawah ini. Nih, oke, okay. Sky boleh bantuin Kak Agung untuk baca yang uh, introduction-nya enggak? Yang di bawah. Oke, sip. Boleh, silakan. Yang mana, Kak? Yang uh, introduction ini. Oke. Okay. The table illustrates illustrate the, promo, the proportion of national national expenditure in Ireland. Ireland, Italy, Spain, Sweden, and Turkey on three types of con consumer in eh, consumer items in 2002. Yep. Thank you, Sky. Terima kasih, ya, Sky. Ya, udah berbagi. Okay. Uh, agung. Oke, okay. ya, betul. Jadi, uh, ketika uh, di paragraf satu itu, dia bilang, "Kita harus uh, paraphrase." Ya, nah, yang harus paraphrase itu adalah yang di bagian atas, yang the table below ini berarti kita tulis dengan menggunakan kata-kata kita sendiri jadi tadi versinya Kak Agung Kak Agung udah bikin seperti ini kemudian dibantu baca oleh Sky tadi the table illustrates the proportion of national expenditure in Ireland Italy Spain Sweden and Turkey on three types of consumer items in 2002 nah jadi ini adalah paragraf yang pertama tapi dia masih di paraphrase ya uh, paraphrase Ingat tadi kalau misalnya uh, yang pertama tadi adalah harus ada paraphrase ditambahkan dengan overview. Oke. Okay? Nah, kalau misalnya dia itu paraphrase pasti dia diikuti oleh the given, kemudian ada presentation type misalnya kayak dia diagram atau table atau illustration, kemudian ada verbnya, ada represents, kemudian ada descriptionnya. Oke, okay, coba uh, quad friends uh, lihat dulu ada startingnya the given, the presented, the shown, kemudian ada presentation itu jenis datanya. Kalau tadi jenis datanya tadi ada table ya, kemudian ada verbnya, verbnya itu adalah kata kerjanya. Uh, dia me show, show itu menunjukkan, represents itu merepresentasikan, illustrates mengilustrasikan, kemudian descriptionnya apa, gitu ya? Kalau di sini tadi yang jadi uh, apa namanya yang jadi presentation types-nya apa? Yang menjadi uh, represent uh, uh, table ya yang tadi ya yang ini kan dia bilang tadi presentation type-nya ada table ya. Berarti di sini table gitu ya. Kemudian yang menjadi kata kerjanya apa? Yang kata kerja yang ada di sini, verb-nya. Illustrate. Illustrates. good. Oke, okay. illustrates ya, illustrates. Kemudian yang menjadi description-nya yang mana? The proportion, nah gitu. Nah itu adalah tanda-tanda ataupun itu adalah uh, apa namanya? Uh, contoh dari uh, paraphrase gitu ya. Selalu ada uh, datanya, datanya tadi berupa apa? Table. Kemudian ada verbnya, ada illustrates. Kemudian ada uh, ininya ya, descriptionnya. Descriptionnya itu adalah proportion. Oke. Okay. Kemudian kak ini kan cuma paraphrase nya doang, sedangkan paragraf introduction itu harus consist of paraphrase ditambahkan dengan overview. Nah, overview-nya, overview itu biasanya adalah uh, dia uh, key features ataupun uh, hal yang penting di dalam writing kita. Jadi jangan sampai ketinggalan si overview ini ya. Jadi overview ini bisa ditulis setelah introduction atau masuk ke dalam introduction juga bisa digabung gitu ya. Nah. Overview ini harus uh, should be written based on the types of the data. Overview itu harus ditulis berdasarkan tipe dari datanya. Kalau datanya itu statis atau di -collect, uh, collected, collected from one year hanya dalam satu tahun saja, berarti the main overview should be about the highest, the lowest, or the most significant difference. Berarti dia, kalau misalnya datanya itu hanya satu tahun, berarti yang harus ditunjukkan itu yang paling tinggi, yang mana yang paling rendah, yang mana atau yang paling perbedaannya yang mana kalau misalnya datanya dynamic misalnya kayak dari satu waktu ke suatu waktu berarti overview-nya harus perubahannya dari tahun-tahun tersebut nah gitu ya uh, that's okay It's, uh, it might be a little uh, a little complicated uh, tapi nggak apa-apa jangan khawatir tapi yang penting uh, panda friends coba lihat di situ ada vocabulary for the overview jadi uh, vocabulary untuk overview-nya itu biasanya overview itu diawali oleh kata-kata di bawah ini. In general, overall, it is evident that, kemudian it can be seen that at first glance. Oke, okay. uh, Kak Agung mau minta bantu uh, panelis dong untuk bacain vocabulary for the uh, overview-nya. Ada yang bisa nggak? Oke, okay, Michael, uh, Michael atau Mikael nih. Boleh, silakan di Kalau Halo Mikael? Oke, okay, Mikael boleh coba baca yang kata-kata yang of vocabulary for overview, coba. In general, overall it is evident that mm -hmm. it can be seen that at first glance. Oke, okay, at first glance. Ya, yeah. oke. Okay. Thank you Mikael. Terima kasih. Oke, okay, sip udah bantu Kak Agung. Oke, okay, jadi Offer uh, introduction itu adalah paraphrase, ditambahkan dengan overview of the data. Kalau paraphrase yang pertama selalu diikuti oleh kata-kata yang the table illustrates the proportion, ada, ada tiga ya. The table illustrates the proportion. Nah, kalau misalnya di uh, overview of the data itu pasti selalu diawali oleh in general, kemudian overall ataupun it is evident that gitu ya it can be seen that in general itu secara umum overall itu secara menyeluruh overall it is evident that uh, itu bisa dilihat jelas bahwa gitu ya it can be seen that bisa dilihat bahwa at first glance uh, secara sekilas gitu ya kita bisa lihat nah gitu-gitu ya contohnya gimana overview of the data nah overview of the data ini contohnya yang seperti ini tadi kita udah dari atas eh, sorry dari the table sampai 2002 ini itu adalah namanya paraphrase ya nah kemudian uh, overview itu barulah diikuti keduanya jadi kalau misalnya kita lihat di sini overall the category of consumer goods that all countries spend most on was food drinks and tobacco the lowest spending could be seen in the category of leisure and education in all five countries the outlay of turkey was generally higher than the other four countries. Jadi uh, secara Indonesianya dia itu bilang bahwa yang paling tinggi itu adalah uh, mostly semua negara-negara ini tuh paling banyak menghabiskan uh, pengeluarannya itu untuk food drinks dan tobacco tobacco ya. Karena uh, presentasinya di sini paling tinggi di antara clothing or footwear atau leisure and education. Gitu ya. Kemudian, um, apa namanya? Uh, dia bilang lagi, the lowest spending could be seen in the category of leisure and education in all five countries. Yang lowest spendingnya, low spending yang paling kecil bisa dilihat itu dari semua country, itu yang paling rendah itu ada di leisure and education. Karena dia cuma 2, 3, 1, 3, 4, sementara yang ini ada 6, 9, 6, 5, 6. Di sini ada 2, 8, 16, 18, 19, 32. ya. Berarti yang paling tinggi adalah food, oh sorry, food, drinks, and tobacco. Kemudian yang paling rendah itu adalah leisure and education. Kemudian kita lanjut ke paragraf 2 dan 3. Nah, paragraf 2 dan 3 itu kita harus you should write at least two body paragraphs. In writing body paragraph, you need to give more specific details about the graph or charts by comparing and contrasting the data. Jadi kita harus memberikan informasi yang lebih sedikit, uh, yang lebih detail tentang informasi dari tabel tersebut ya. Terus kita bandingkan yang mana yang lebih rendah, yang mana yang lebih uh, kecil gitu ya. Kemudian you should also mention the actual data by giving the numbers, percentage, dates in the report and arrange your body paragraphs logically and easy to follow. Jadi kita juga harus uh, me, apa ya menyebutkan actual data dengan memberikan nomor atau angka-angka kemudian percentage presentasinya berapa sama tanggal-tanggal uh, ataupun angka-angka penting gitu ya kalau yang tadi di awal tadi kakak bilang bahwa di tahun 1918 itu di angkanya ada di 22% nah itu yang harus kita tulis di paragraf uh, 2 dan 3 ataupun di, bawah, di detail 1 dan 2 contohnya adalah seperti ini nah ini tadi kayak kita udah paragraf satunya udah di slide yang uh, tadi Nah, ini adalah paragraf yang kedua. Tapi karena kepanjangan nggak apa-apa, Kak Agung sendiri dulu yang baca ya. Jadi, paragraf kedua ini kita udah langsung mulai uh, dia agak sedikit susah, gitu ya. Karena uh, kita harus menyebutkan angka-angkanya. Jadi, uh, in terms of food, drinks, and tobacco, Turkey spend the most at 20, uh, uh, 14%. The expenditure of Ireland was also high, 28.91%, uh, .90, uh, compared to Sweden, which spent the least, 15.77%. Spain and Italy spent 18.80% and 16.36%. On the other hand, the lowest expenditure was on leisure and education, which accounted for under 5% in all countries. Turkey spend most on these items at just 4.45% of their national expenditure, which is around double that Spain. Uh, sorry, di situ F-nya ada typo ya. 1.98%. Nah, kemudian itu adalah di paragraf ketiganya, jadi kita sebutin di situ kayak Turkey-nya berapa, kemudian si Italy-nya berapa, Spain-nya berapa, di masing-masing uh, item tersebut. Ada food and drinks, And tobacco, ada clothing and footwear, kemudian ada leisure and education, kemudian dibandingin gitu ya, mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Kemudian uh, masuk lagi yang ke paragraf tiga, ini adalah clothing and footwear was the third category of the consumer goods and outlays for those items were between 9% in Italy and 5.40% in Sweden. The national spending in this area for the remaining countries averaged around 6%. 0.5%. Ini adalah um, contoh body uh, body details yang satu uh, dua sama 3. ya. Jadi uh, memang sedikit kah wow uh, kayaknya ini uh, susah ya. Iya. Yeah. Uh, at first this might seems uh, difficult tapi nggak apa-apa. Uh, yang penting kita tahu dulu yang mana paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf 3-nya. Oke. Okay? Jadi di sini adalah uh, contoh keseluruhannya. Dari satu uh, writing yang pertama, jadi di situ ada paragraf yang pertama. The table illustrates the proportion of national expenditure yang gitu-gitu. Kemudian, ini adalah paragraf yang kedua, dan ini adalah paragraf yang ketiga, yaitu body details yang pertama dan body details yang kedua. Uh, terima kasih untuk Wanda Friends semua yang udah join dan udah berpartisipasi aktif. Oke, okay, terima kasih semua, ya. Terima kasih. Kak terima